Yang pertama adalah kami sepakat, kami semua sepakat bahwa kita lockdown. Sepakat ya? Setelah lockdown baru kita look safe. Tapi kenyataannya terjadi di depan adalah masyarakat sudah melindungi diri, proteksi diri. Belum pemerintah tersebut melakukan proteksi terhadap datangnya virus corona di kabupaten ini. Kami semua tidak ingin dengan virus ini. Akses yang ada di kota ini, kami bangga kota ini memiliki dua akses, transportasi udara dan juga laut. Tetapi akhir-akhir ini dengan adanya virus corona, sangat mengancam sekali dengan masyarakat Jawa Timur. Bahaya ini, virus langka, virus yang mematikan. Sehingga kami sama mahasiswa, kami sepakat dengan kita akan lockdown seluruh akses transportasi yang ada udara maupun laut. Sepakat ya? Sepakat. Kami harus sepakat. Pemerintah wewenang atas rakyatmu ini melindungi proteksi ini masyarakat dari segala ancaman yang dari luar masuk dalam kota ini. Jadi harapan kami, pemerintah jangan duduk diam ketika nanti ada masalah, kita akan ada di depan. Jangan, kita proteksi dulu masyarakat kita. Kita lindungi, kita sayangi dengan hati yang tulus. Lalu kita akan membangun kota ini dengan baik. Sehingga sebelum Bapak itu masuk di kota ini, kami mahasiswa menegaskan kepada pemerintah untuk seluruh akses yang ada ini kita lockdown. Kita lockdown, sepakat ya? Sepakat. Segala transportasi untuk 2 atau 3 bulan kita stop, stop. Dan pemerintah melalui dinas kesehatan perlu disiapkan alat-alat yang bisa memproteksi datangnya teman-teman dari luar di kota ini. Supaya teman-teman dari kesehatan juga bisa proteksi siapa yang terinfeksi yang ada masuk di sini, kita kembalikan ke daerah tersebut. Itu harapan kami dari mahasiswa. Untuk itu, dalam kesempatan yang indah ini, kami juga mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Yahoo Kimo yang ada ini, tetap kita waspada. Untuk sementara, salam yang sekarang kita ada peluk-peluk itu hindari, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Untuk sementara waktu kita hindari dengan budaya-budaya salam kita. Biarpun kita punya sosial yang tinggi terhadap kita punya sesama masyarakat, tetapi untuk menghindari hal ini, mari kita stop untuk budaya-budaya salam kita. Kita tetap lindungi, kita punya diri di rumah masing-masing. Ketika ada kesibukan yang mendadak baru kita bisa keluar. Kalau tidak, mari kita tenang-tenang dalam rumah. Karena corona tidak memandang kau itu siapa, dari mana dan entah dari mana, tidak ada. Ini ibarat dengan bom waktu. Apa, mana saja, apa saja akan terjadi. Kita akan merasakan betul-betul bahwa corona sedang diserang. Sehingga sebelum terjadi, sebelum hujan datang, mari kita sediakan payung. Jangan setelah hujan baru kita sediakan payung. Terima kasih. Balikan.